matahari sudah mulai nampak. Puncak Hanuman. Ini sekarang pagi-pagi. Halo. Nah, tadi Puncak Hanuman. Kendali Sodo. Di sini dingin sekali, kabutnya sangat tebal. Tidak bisa melihat pemandangan yang indah karena tertutup kabut. Kamu belajar jadi porter, benar. Saya akan masak mie instan, tapi menggunakan bukan kompor gas seperti ini, tapi saya menggunakan kompor perangnya atau kompor spiritus. Yang saya perlukan adalah nih, gas kaleng. Gas kaleng minuman ya, saya potong jadi dua. Saya ambil yang bawahnya yang rapat. Di sini saya kasih tisu. Aturan kasih kapas, tapi di sini saya kasih tisu. Saya bikin lubang juga di sini. Ya, seukuran ini agar masuk. Tujuannya biar dia posisi di dalam tanah. Nah, setelah itu kita bikin tungku kecil. Ini adalah bahan bakar utama, yaitu adalah spiritus. Bisa pakai alkohol, bisa pakai spiritus. Buyu, buyu. Halo. Halo Bintang. Eh, jangan jauh-jauh. Kamu nak guna? Iki lah. Hari ini tu, wuih. Sas. Alas. Kering apa? Iya, apa? Nak tempat ni? Jangan ni ramai kecil. Jangan bongkok ini. Tulang ra. Yang so fit ra, tulang. Ojo mas. Awas panas. Aku menang ya, ayah kalah. Ayah mandatnya di belakang, aku di depan. Jangan. Apa? Wah. Kita jadi tinggal apa om? Thank you.
Oke bro, di sini masih di channel BEB Adventure. Di sini kita akan melakukan proses packing karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih, otomatis kita harus segera turun. Kabut juga udah mulai datang lagi. Kayaknya kalau untuk mencari view yang bagus, mungkin kita kurang beruntung hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, suatu saat nanti kita akan remedy lagi. Jadi tetap support channel kita. Klik tombol, klik subscribe dan tombol loncengnya biar kita tambah berjaya. Oke? Okay? Bye terus. Bye. Baru kali ini kameramen masuk kamera, bro. Itu tadi kita sudah melakukan kegiatan cam di sini, sudah melakukan dari semalam, dan juga ini teman-teman udah pada lelah, packing juga udah. Kayak kita mau kemana, Deminang? Turun ya, Deminang ya? Deminang? Hey, jadi sekarang kita mau turun ke bawah. Dan, nah, kenapa? Wah, turun ke bawah sama Devina sama pendaki cilik. Ya. Oke, lanjut terus, tetap stay di channel kita di BIPE Adventure. Jangan lupa like, comment, share, dan juga tetap klik tombol loncengnya, subscribe-nya juga diklik agar kita bisa terus maju di channel ini. Siap? Bye. Saya sampai ketemu di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan kegiatan turun atau kembali ke base camp seperti awal kemarin kita mendaki. Ada beberapa pesan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, tetap jaga sikap karena kita belum tahu medan turunnya kayak gimana, karena waktu kemarin naik itu gelap, otomatis kita nggak tahu pas turunnya. Yang kedua, tetap hati-hati, utamakan safety-nya, tangan nggak boleh nggak boleh sungkan untuk pegang apapun, untuk pegangan ya, atau batu ataupun pohon ataupun tanam apa-apa, agar mengurangi biaya apa. Oke, mungkin itu saja. Nggak ada benda-benda yang tertinggal, nggak ada. Oke, kalau nggak ada cukup, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan yang kalian masing-masing berdoa dipersilakan. Selesai, turun. Oke. Monggo silakan finisher. BIPE Adventure. Yes. Yes.